acara pengabdian masyarakat bakti sosial di Lapas Wanita Martapura, dan jadikanlah ini sebagai amal kebajikan yang engkau terima. Sebagai kepala lapas, saya berharap kegiatan ini ada kelanjutannya dalam momen-momen tertentu atau bisa secara berkala dilakukan kerjasama dengan BKKBN maupun Ikatan Dokter Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat pada warga binaan yang diperkasi oleh Asosiasi Rumah Sakit TNI Polri Keluarga Alumni Kecamatan Kedokteran serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN diwujudkan serta Kemenkumham dalam bakti sosial pengobatan massal vaksinasi COVID-19 dan penyuluhan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Merupakan sumbangsi partisipasi pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan akan dilaksanakan serentak di 30 provinsi. Pembinaan kepada narapidana atau warga binaan oleh masyarakat adalah bagian kontribusi terwujudnya pembangunan suatu bangsa dengan menumbuhkan rasa percaya diri kepada yang telah berbaur kembali bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan masyarakat dengan baksos kepada warga binaan di lapas yang salah satunya mendukung program pemerintah mendorong percepatan vaksinasi yang menyeluruh kepada masyarakat ini dengan bangga dan hormat kami menyatakan dan mengukuhkan sebagai rekor dunia MORI vaksinasi COVID-19 serentak kepada warga binaan di rumah tahanan yang terbanyak. Terima kasih dan hormat kepada 1. Asosiasi Rumah Sakit TNI Polri, 2. Keluarga Alumni Kecamatan Kedokteran, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat dan tetap semangat mengabdi kemanusiaan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.
Yeah.